acara buka puasa bersama anak yatim ya, dengan anak-anak yatim. 120 jumlahnya ya? 120 dari Pondok Gede sama dari rumah yatim di Cipete. Dari Cipete ya? Dari Cipete. Iya, biasalah acaranya acara tahunan ya. Ada tadi udah acara badut ya, nge-games, terus ada Pak Ustadz juga ya, Ustadz Mohai, terus ada Kanana Mardiana tadi nyumbangin lagu ya, lagu terbaru. Aku nge-MC juga di sini, terus nanti ada santunan, buka puasa bareng ya, biasalah acara sosial gini ya. Memang yang mengadakan ini kita dari P2 LIPI, Jakarta Timur. Juga karena saya juga ketua di Taklim Alia Asakirin dan ketua apa Arisan Lady Diamond, jadi kita gabungan. Acaranya gabungan gitu biar jadi satu semua. Seneng banget ya. Bahkan tadi pas saya pancing-pancing ternyata ada dua calon ustazah dan ustadz junior. Ya kan? Ada yang bisa lihat ya. Iya. Kita pancing-pancing dulu tadi ternyata punya ini ya talenta dia ceramah. Wah, luar biasa. Hebat. Berarti bisa acaranya positif ya, ya? Dia bisa jadi dai cili. Iya, tapi tadi yang cowok ya, nah, cowok ngomongnya tuh lantang banget. Namanya dong, Ahmad Al-Habsyi. Iya. Sama seperti ya, Ustaz yang Al-Habsyi. Senior Al-Habsyi. Ya, kalau acara yang kita yang big event ini kita biasa laksanakan setahun dua kali. Tapi yang tidak wajib kita ada setiap Jumat. Weekly ya? Setiap Jumat tuh kita berbagi. Tapi yang istilahnya yang mau aja gitu, tidak kita wajibkan. Siapa aja anggota atau apa dari PP LIPI atau dari Arisan sama Alia Asakirin, ya kita yang mau ayo disilakan dititipkan, kita salurkan.